Ini adalah kebun ubi jalar. Kebunnya berada di tengah-tengah kebun karet. Intip yuk kegiatan saya hari ini di kebun ubi jalar. Di sini saya membalik akar ubi jalar biar posisi akar terletak di atas dan posisi daun terletak di bawah. Ini bertujuan agar buah dari ubi jalar cepat besar dan bisa berbuah lebih banyak. Setelah dipanen, ubi jalar dicuci dulu sampai bersih, biar kalau dijual hasilnya maksimal.